Zombie apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemain LoL. Oke, hari ini adalah ulang tahun yang ke-6 untuk Legacy of Discord dan kita sudah ada eventnya. Kalau kemarin di Facebook ya udah ada event untuk invite code untuk dapetin gold pet sama token pet. Nah, hari ini event di gamenya ada anniversary Halloween night. Nah, ini ada 3 event. Ada event balon dan mungkin biasanya setelah event balon perburuan dan yang ketiga biasanya event mancing gitu ya. Dan hari ini ada eksklusif diskon, artinya di hari ketiga biasanya ada free purchase atau pembelian gratis. Oke, apa aja yang ada di event ulang tahun ini ya, di event login. Nah, ini ada blessing box sama nanti kita dapat wing gratisan ya kalau tiap hari login berturut-turut. Dan ada juga born lucky. Nah, ini jangan lupa untuk kalian claim dan juga firework gift. Nah, firework gift di sini ada goldmon cyber glider. Bagi yang belum punya bisa dapat nih, harganya 800 per fragment. Nah, bisa teman-teman kalau ngincer ini tunggu di free purchase ya, mungkin bisa dapat kalau hoki ya bisa dapat sampai mungkin 60k atau 70k. Oke. Di event like return, nah ini mungkin bagus banget nih ya. Kita bisa dapat heroic spirit Zahir sama Tif Burdun secara gratis dengan syarat kita harus spend diamond gitu ya. Ada beberapa questnya, kita nggak perlu recharge atau ikut event, kita bisa dapat ini. Nah, untuk beli Zahir sama Tif Burdun ini ada inviter's pack namanya. Nah, saya udah dapat 6600 inviter's pack. Nah, kita punya kode my invite code ini. Nanti kode ini kita masukkan di akun dummy kita yang sudah 60 hari berturut-turut tidak login ya. Kalau tidak salah 60 hari atau 6 bulan gitu. Nah, nanti kalau udah lama nggak login nanti ada menu bind atau ikatkan gitu ya, masukkan kode kita dan invite pakai akun dummy kita. Nah, maksimal itu bisa pakai akun 5 akun ya, setiap akun dapat 1000 inviter spec buat akun utama, jadi total 5000 inviter spec dari akun dummy. Lalu ada like return ini, ada dapat juga inviter spec dari kita menyelesaikan misi harian atau daily quest. Dan ada juga dari recharge ya, recharge dengan apa namanya diamond tertentu dapat inviter spec. Dan yang mungkin pemain gratisan seperti kita, seperti saya ya, kita bisa pakai di like supplies, bisa dengan spend diamond ya, bakar diamond ini tiap bakar diamond tertentu dapat inviter spec gratis. Dan hari ini kita akan coba untuk spend 120k diamond untuk dapetin inviter spec dan juga ngambil Zahir dan Tif Burdun. Oke, kita langsung coba di event balon hari ini. Ya, sebelumnya kita isi ulang dulu diamond ya, lumayan ini bisa sampai 15k dari ini saja, dengan VIP maksimal VIP 5 ya, dapat 7 kali item. Oke, kita akan spend diamond sebanyak 120k untuk dapetin inviter spec.
Oke, sepertinya kita udah dapet, udah spend 120k diamond ya di event balon ini. Nah, dan kita langsung ranking 1 ya, ranking 1 harian dan total, tapi ini masih event hari pertama. Bisa juga kita di apa namanya, di tikung ya. Jadi kalau teman-teman pengen spend, bisa nunggu di hari ketiga untuk dapat free purchase. Oke, di like supplies. Nah, berarti kita udah spend 120k diamond, jadi kita bisa dapat inviter's pack gratis dari spend diamond ini. Oke, ini akun hanya untuk percobaan ya teman-teman. Teman-teman bisa apa namanya spend di hari pertama ataupun di hari ketiga pas pembelian gratis. Nah, kita udah dapat 63k220 inviter's pack. Artinya kita udah bisa beli Zahir sama Thief Burdun. Nah, kita beli Akuma nggak cukup nih, butuh 65k inviter's pack kalau pengen beli Akuma. Harus dibantu dengan Richard ataupun mungkin nunggu besok ya. Mungkin ini akan apa namanya di refresh ya, moga aja di refresh biar tiap hari dapat inviter's pack. Jadi kita coba beli Zahir ya, kita beli 100 sama beli Thief Burdun. Oke, masih nyisa banyak nih, masih nyisa 38k. Oke, kita beli apa ya? Oke, kita coba beli title ya. Coba beli title sama jangan lupa beli pet spirit. Oke, setelah kita beli heroic spirit ya, jangan lupa beli bahannya untuk up heroic spiritnya, ada holy grail. Nah, ini untuk up heroic spiritnya. Oke, kita masih nyisa token dari balonnya masih lumayan banyak ya, bisa pakai buat beli yang lain. Oke, kita sekarang coba. Oh, di sini ada juga witch shop. Kita langsung coba aktifin heroic spiritnya ya dari like return. Nah, ini dia Zahirnya. Untuk heroic spirit akun ini udah semuanya aktif berarti ya. Lumayan bisa nambah holy damage sebesar 45%. Kalau Thief Burdun dapat total damage. Nah, ini adalah bahan untuk nge-up Zahirnya. Aktifin nge-up apa namanya level daripada heroic spirit ini bisa nambah total damage ya kalau yang heroic spirit gold. Lumayan besar juga ini dulu naiknya sebelum ada token pet. Terus juga nih, ini token pet dapat 1500an ya, dari hand juga kita udah tukerin tadi. Nah, tadi ada satu lagi kita beli title ya. Kita coba titlenya. Ini bisa menambah 20% all attribute ya. Kita coba use Daybreak Legend. Nah, Blazing Box ini isinya macam-macam nih. Oh, ada pilpet juga, tapi sedikit sih. Oh, ini udah otomatis kepake ya ininya. Titlenya, Daybreak Legendnya.
Oke, jadi teman-teman, ini worth it ya menurut saya. Event ulang tahun ini di Like Return ini ada heroic spirit ya, bisa murah banget harganya, hanya apa ini 15.000 inviter spec. Jangan lupa untuk invite akun dummy kalian ya, untuk bisa aktifin Zahir sama Tiff. Oke, mungkin itu saja ya review event ulang tahun khususnya di Like Return. Teman-teman bisa coba sendiri ya, kalau mau spend di pembelian gratis, kalau dia pas-pasan itu sangat direkomendasikan ya. Cuma kalau udah nggak sabar ya bisa spend di hari pertama. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.